Sudah, Vi. Nanti kucingnya takut sama kamu. Biarin dia makan dulu. Di, kita duduk di sofa dulu yuk. Aku senang deh, Kak. Akhirnya aku bisa punya hewan peliharaan. Tapi harus dirawat dengan baik ya. Jangan sampai menelantarkan hewan yang kita pelihara. Siap, Kak Marcel. Oh iya, Kak. Kenapa ya ada hewan-hewan yang mudah sekali kita temui seperti kucing? Tapi ada juga yang susah sekali kita temui, seperti orang hutan, kecuali di kebun binatang. Itu karena hewan-hewan yang sulit kita jumpai adalah hewan yang termasuk ke dalam kategori fauna endemik, atau hewan yang hanya bisa kita jumpai dan tinggal di wilayah tertentu. Seperti orang hutan, termasuk juga nggak, Kak? Betul, seperti orang hutan yang hanya ada di Kalimantan, Sumatera, dan Tapanuli. Oh, jadi begitu ya, Kak. Vivi baru tahu. Nah, teman-teman, adakah jenis binatang yang hanya terdapat di pulau tempatmu tinggal? Binatang apakah itu? Nah, kamu bisa menuliskannya di buku kerjamu ya. Kemana ya? Kok nggak ada sih? Vivi lagi cari apa sih? Ada yang bisa kakak bantu nggak? Karena tadi kakak bahas hewan khas yang ada di wilayah tertentu, aku jadi ingat punya buku tentang orang hutan. Oh, yang Vivi cari tuh buku ini. Nah. Sudah kakak ambil lebih dulu tadi. Pantas saja, Kak. Aku cari nggak ketemu. Hehe, maaf ya. Oh iya, Vivi mau baca ini. Yuk, kita baca bersama. Ayo, Kak. Teman-teman di rumah juga ikut menyimak ya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Yuk berdoa. Amin. Semoga segala ilmu yang kita dapatkan berguna dalam kehidupan kita. Amin. Kalau begitu Kak Marcel bacakan terlebih dahulu ya. Teman-teman di rumah ikut membaca ya. Aku orang hutan. Terdapat 3 jenis orang utan di Indonesia. Di antaranya, orang utan Kalimantan, orang utan Sumatera, dan orang utan Tapanuli. Orang utan termasuk fauna endemik atau jenis hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu yang kini keberadaannya terancam punah. Ketiga jenis orang utan ini memiliki bentuk tubuh dan kebiasaan yang berbeda. Tempat tinggal mereka merupakan bagian dari ekosistem hutan Kalimantan dan Sumatera. Orang hutan bergerak dengan memanjat dan berayun di antara pohon-pohon di dalam hutan. Tidak seperti orang hutan Sumatera dan orang hutan Tapanuli. Orang hutan Kalimantan suka berjalan di dasar hutan. Umumnya orang hutan memakan buah, biji-bijian, atau dedaunan yang terdapat di hutan. Meski bukan yang utama, sesekali mereka pun memakan serangga kecil yang ditemukan. Wah, ternyata orang hutan itu unik ya, Kak. Dan Indonesia punya beragam jenis orang hutan. Tapi Kak, ada bacaan yang aku nggak ngerti. Ekosistem itu apa ya? Nih, ekosistem adalah kesatuan suatu wilayah atau daerah dengan makhluk hidup dan kondisi alamnya. Makhluk hidup yang dimaksud antara lain manusia, fauna atau yang lebih kita kenal sebagai hewan, dan flora atau yang lebih kita kenal sebagai tumbuhan. Sementara alam meliputi iklim, udara, tanah, dan cuaca. Salah satu ekosistem yang ada di Indonesia adalah hutan tropis yang berada di Kalimantan dan Sumatera. Vivi tahu nggak kalau orang utan tidak dapat tinggal di daerah lain di dunia?
mereka hanya bisa tinggal di ekosistem hutan tropis. Itu mengapa orang hutan dikatakan sebagai hewan endemik Indonesia. Tapi sayangnya kini keberadaan orang hutan terancam mengalami kepunahan. Loh, kenapa bisa begitu, Kak? Iya, Vi. Penyebabnya adalah induk orang hutan melahirkan anak dengan jarak yang lama, yaitu 9 tahun sekali. Keadaan tersebut semakin diperburuk karena maraknya perburuan orang hutan untuk kemudian dijual secara ilegal. Ditambah lagi kerusakan hutan yang menjadi tempat tinggal mereka untuk kepentingan industri atau perumahan penduduk. Aku jadi sedih, Kak, kalau memposisikan diri sebagai orang hutan. Aku sangat ketakutan kalau hutan yang menjadi rumah bagiku hilang. Ya, padahal keberadaan orang hutan di hutan tropis Indonesia itu sangat penting, Vi. Kakak lanjutkan baca bukunya ya. Peran orang hutan sangat penting dalam kelestarian hutan tropis. Orang hutan membantu pertumbuhan buah serta biji-bijian bukan hanya di satu tempat, melainkan tersebar di seluruh hutan. Hal itu karena orang hutan selalu bergerak di dalam hutan. Dengan demikian, pertumbuhan kembali buah dan biji-bijian tersebut akan terjaga. Sehingga keberadaan orang hutan sangat penting untuk kelestarian ekosistem hutan tempat tinggal mereka. Hutan tropis berperan sebagai penampung air hujan terbesar yang diserap oleh pepohonan, kemudian menjadi cadangan air bersih di dalam lapisan tanah. Manfaatnya, manusia yang tinggal di sekitarnya mendapat air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, dengan terjaganya kelestarian hutan, hutan menyediakan bahan makanan dan udara bersih untuk kita. Nah, itulah alasan mengapa kelestarian hutan sangat penting. Bagaimana sekarang pendapat Vivi sehabis membaca buku tadi? Aku jadi semakin sadar, Kak, untuk menjaga lingkungan dan hutan. Sebab hutan berperan penting bagi keseimbangan alam. Selain hutan menyediakan makanan dan udara bersih yang kita butuhkan, hutan juga sebagai tempat resapan air dan cadangan air bersih. Juga menjadi tempat tinggal dari beragam flora dan fauna. Wih, Kak Marcel senang. Ternyata Vivi memahami isi bacaan dengan baik. Tapi yang lebih penting lagi adalah kesadaran kita menjaga lingkungan dan kelestarian alam yang dimulai dari diri kita nih. Nah, Vi, coba dong kakak mau tes nih. Kamu masih inget gak 3 jenis orang hutan beserta tempat tinggalnya? Coba. Masih dong, Kak. Ada jenis orang hutan Kalimantan, orang hutan Sumatera, dan orang hutan Tapanuli yang tinggal di hutan tropis Kalimantan dan Sumatera. Betul sekali. Nah, menurut kamu gimana sih cara tiap orang hutan bergerak di dalam hutan? Orang hutan Tapanuli dan Sumatera bergerak dengan memanjat dan berayun dari pohon ke pohon, Kak. Sementara orang hutan Kalimantan suka berjalan di dasar hutan. Wah, hebat. Jawaban Vivi betul. Nah, sekarang coba nih teman-teman jawab pertanyaan ini ya. Tuliskan jawabanmu di buku kerjamu ya teman-teman, dan diskusikan dengan anggota keluargamu di rumah. Yuk, kita rapikan dulu bukunya. Setelah ini bersiap mengenal kata baruku. Asik, siap, Kak. Setelah membaca teks mengenai orang hutan, kita mengenal beberapa istilah baru dalam kamus kata baruku. Ada 5 kata baru yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, ekosistem merupakan kesatuan suatu wilayah atau daerah dengan makhluk hidup dan alam yang menyertainya. Kedua, flora, sebutan lain untuk berbagai jenis tanaman atau tumbuhan. Dan yang ketiga, fauna, sebutan lain untuk berbagai hewan atau binatang. Yang keempat, endemik, istilah untuk hewan atau tumbuhan yang hanya bisa hidup di daerah tertentu. Dan yang terakhir, hutan tropis, jenis hutan yang berada di daerah iklim tropis, contohnya di Indonesia. Nah, itu dia kata baru yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa menuliskannya di buku catatanmu ya. Gimana, Vi? Udah selesai kasih makanannya? Udah nih, Kak. Nah, Vi, tindakan kita menyayangi binatang peliharaan itu termasuk juga menjaga kelestarian alam loh.
terlebih lagi kepada hewan peliharaan. Nah, kamu Vi harus mempunyai rasa tanggung jawab juga terhadap melihara dan merawat binatang. Siap, Kak. Oh iya, aku ada tugas melengkapi kalimat rumpang. Kita bahas bersama ya. Teman-teman di rumah, catat di buku kerjamu dan mari kita kerjakan bersama. Berikut ini beberapa kata yang dapat melengkapi kalimat rumpang. Antara lain, fauna, endemik, hutan tropis, ekosistem, flora, dan air bersih. Dan ini soal kalimat rumpang yang pertama. Keberadaan orang hutan sangat penting untuk kelestarian titik-titik hutan tempat tinggal mereka. Ayo Vivi, masih ingat tidak jawabannya? Tentu dong Kak, jawabannya ekosistem. Keberadaan orang hutan sangat penting untuk kelestarian ekosistem hutan tempat tinggal mereka. Tepat sekali. Nah sekarang coba pertanyaan nomor 2. Air hujan diserap oleh pepohonan yang kemudian menjadi cadangan titik-titik di dalam lapisan tanah. Apa ayo? Sudah jelas Kak, jawabannya air bersih. Air hujan diserap oleh pepohonan yang kemudian menjadi cadangan air bersih hutan tempat tinggal mereka. Wah hebat Vivi. Nah teman-teman di rumah juga jangan mau kalah ya. Sekarang lengkapilah kalimat rumpang berikut ini. Jika teman-teman kesulitan, coba ingat kembali isi bacaan mengenai orang hutan yang kita baca sebelumnya. Nah, sehabis ini kita akan kembali mengulas mengenai diagram batang. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman. Hai teman-teman kelas 4, kembali lagi nih sama kita berdua. Masih pada semangat kan? Mantap! Wah, sepertinya masih pada semangat nih. Kalau gitu kita lanjut materi yuk, Kak. Boleh banget dong, Vi. Nah, sekarang kakak mau tanya dulu nih. Kamu tahu pohon keruing gak, Vi? Hah? Pohon apa tuh, Kak? Baru denger, adik. Jadi, pohon keruing adalah salah satu jenis flora atau tumbuhan Indonesia yang sering dimanfaatkan dalam bidang perkayuan dan konstruksi sehingga harganya mahal. Nah, kayu yang dihasilkan dari pohon keruing ini cukup diminati di mancanegara loh, Vi. Sehingga permintaan kayu pohon keruing ini sangat meningkat dan mengakibatkan keberadaan pohon keruing di Indonesia menjadi terancam punah. Hah? Beneran, Kak? Kok kakak bisa tahu? Taulah, kan kakak suka baca berita-berita gitu, Vi. Nah, sekarang kakak ada data tentang tinggi pohon keruing ini. Perhatikan ya. Ada keruing A dengan tinggi 60 meter. Dan ada keruing B dengan tinggi 50 meter. Selanjutnya ada keruing C dengan tinggi 65 meter. Dan juga keruing D dengan tinggi 45 meter. Dan yang terakhir ada keruing E dengan tinggi 30 meter. Nah, menurutmu pohon keruing manakah yang paling tinggi? Oh, keruing C, Kak. Yang tingginya 65 meter. Iya kan? Tepat sekali. Nah, terus urutkan tinggi pohon keruing mulai dari yang paling tinggi ke yang paling pendek. Vivi bisa mengurutkannya enggak? Bisa banget dong, Kak. Urutannya nomor 1. Yang paling tinggi adalah keruing C. Kemudian urutan kedua adalah keruing A. Kemudian urutan ketiga adalah keruing B. Kemudian urutan keempat adalah keruing D. Dan urutan terpendek adalah keruing E. Begitu kan, Kak? Tepat sekali. Wah, Vivi udah paham nih berarti tentang hal mengurutkan. Sudah dong, Kak. Hebat emang adik kakak yang satu ini. Ya udah, yuk kita lanjutkan materi selanjutnya, Vi. Ayo, Kak. Nah, teman-teman, kali ini kita akan mencoba menerapkan konsep matematika untuk menyatakan tinggi pohon keruing. Konsep matematika yang akan kita pakai adalah diagram batang. Diagram batang sendiri ada dua bentuk, yaitu diagram batang tegak atau vertikal dan diagram batang mendatar atau horizontal. Wah, bentuknya seperti apa tuh, Kak?
Boleh dong kasih contohnya? Boleh banget, Vi. Perhatikan di layar ya. Ini adalah contoh diagram batang tegak atau vertikal yang menggunakan data tinggi berapa meter pohon keruing. Di sini kita bisa melihat tinggi rata-rata pohon keruing adalah 45 meter dengan tinggi maksimal pohon keruing mencapai 65 meter. Kemudian ini adalah contoh diagram batang mendatar atau horizontal yang menggunakan diameter berapa sentimeter pohon keruing. Di sini kita bisa melihat bahwa diameter rata-rata pohon keruing adalah 150 cm dengan maksimal diameternya mampu mencapai 260 cm. Nah, dengan contoh ini kamu paham konsep diagram batang tegak dan mendatar kan, Vi? Oh, begitu ya, Kak. Beda diagram batang tegak dan mendatar. Paham-paham, Kak. Mantap. Nah, ada catatan juga nih. Biasanya pada diagram batang tegak, banyaknya atau jumlah dari data terdapat pada sumbu Y atau tegak. Sedangkan jenis data ada pada sumbu X atau mendatar. Sedangkan pada diagram batang mendatar, sebaliknya. Banyaknya data atau jumlah data dinyatakan pada sumbu X atau mendatar. Dan jenis data terdapat pada sumbu Y atau tegak. Gimana? Makin jelas kan cara membedakannya? Iya, Kak. Oh, jadi gitu ya? Jadi makin paham, Kak. Nah, Vi, pada kegiatan Ayo Berlatih ini, untuk memperkuat konsep yang sudah kita pelajari, kita latihan membuat diagram batang yuk. Boleh banget tuh, Kak. Biar adik dan teman-teman di rumah makin mahir dan paham sama diagram batang. Iya nggak, teman-teman? Mantap. Oh iya, sebelum kita latihan membuat diagram batang nih, karena kita sedang membahas flora Indonesia yang terancam punah, kamu tahu nggak sih, Vi? Kenapa flora atau tanaman itu bisa punah? Nggak tahu, Kak. Kenapa tuh, Kak? Nah, beberapa tandanya adalah tanaman tersebut sangat sulit tumbuh, perkembangannya lama, habitat aslinya semakin sempit, dan populasinya semakin menurun. Salah satu contoh tanaman yang tergolong langka adalah kantong semar. Nah, sekarang setelah mendengar info tadi, kita coba latihan membuat diagram batang menggunakan data pohon kantong semar ya, teman-teman. Berikut ini adalah data tabel kantong semar misalnya. Jangan lupa kalian catat ya, agar suatu saat jika dibutuhkan, kalian bisa membuka kembali catatan kalian. Siap, Kak. Oke, kita lanjut untuk mulai latihan membuat diagram batang ya. Seperti ini langkah-langkahnya. Ada petunjuk dulu nih, isilah titik-titik sesuai dengan informasi yang diketahui. Kemudian hubungkanlah garis putus-putus jika diperlukan. Yuk mulai. Langkah pertama. Buatlah dua buah garis siku yang saling tegak lurus seperti pada gambar. Kemudian langkah kedua, buatlah tabel pada garis vertikal sesuai dengan tinggi pohon kantong semar atau pohon yang kalian pakai. Kemudian langkah ketiga, pada garis mendatar, gambarlah dua buah persegi panjang berdiri atau bisa berdekatan, bisa berjarak, dengan ukuran panjang sesuai informasi pohon kantong semar atau yang kalian pakai. Kemudian langkah keempat, berikanlah nama pada masing-masing persegi panjang sesuai dengan nama pohon. Contohnya dengan nama kantong semar A dan kantong semar B. Biasanya nama ini diletakkan di bawah persegi panjang. Langkah kelima atau langkah terakhir, berikan judul pada masing-masing ujung kedua garis sesuai dengan informasi yang dimuatnya. Nah, skema pembuatannya akan menjadi seperti ini ya. Gimana? Mudah kan membuat diagram batang, Vi? Iya, Kak. Mudah ternyata. Adik sepertinya sudah bisa nih buat sendiri. Mantap. Nah, sekarang Kakak ada soal latihan nih buat kamu. Boleh ya? Boleh, boleh, Kak. Sebelum kita latihan, Kakak ada informasi dulu nih. Karena kita memang sedang membahas tanaman yang terancam punah, Kakak ada informasi tanaman lain nih. Vivi tahu anggrek tebu nggak? Apa tuh, Kak? Vivi baru dengar. Anggrek tebu adalah salah satu tanaman yang terancam punah. Salah satu hal yang bisa kamu lakukan untuk membantu agar tanaman tersebut tidak terancam punah adalah dengan melestarikannya. Di Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang menjadi habitat atau tempat hidup anggrek tebu. Bahkan anggrek tebu menjadi maskot Provinsi Kalimantan Timur. Wah, ada ya, Kak, ternyata namanya anggrek tebu. Iya dong, kan flora Indonesia memang beragam, Vi.
Cuma memang banyak yang belum kita tahu nih, karena memang tengah terancam punah. Iya kak, bener. Kita harus melestarikannya. Nah, setelah mendengar informasi tadi, sekarang kakak ada soal latihan tentang diagram batang dan kaitannya dengan data anggrek tebu nih. Oh iya, kalian gambar dan tulis dulu ya soalnya di buku latihan masing-masing. Nanti kakak berikan waktu untuk kalian menjawab juga. Berikut ini, disajikan data mengenai tinggi pohon anggrek tebu. Berdasarkan tabel tersebut, apakah diagram batang vertikal atau tegak di bawah ini benar atau salah? Jika benar, berikan alasannya. Jika salah, perbaikilah. Gimana Vi? Sudah belum? Nah, teman-teman di rumah juga sudah apa belum? Adik sudah selesai, Kak. Yuk kita bahas. Nah, menurut Vivi, diagram batang ini salah apa benar? Salah, Kak. Loh, kenapa tuh? Coba dong jelasin. Kenapa adik pilih salah? Alasannya, karena tinggi anggrek tebu B pada tabel adalah 2. Tetapi pada diagram batang tersebut dinyatakan dengan 5. Padahal harusnya sejajar dengan titik garis 2. Begitu kan, Kak? Wah, hebat banget adiknya Kak Marcel. Salut! Teman-teman di rumah gimana? Bisa kan? Bisa dong. Kakak percaya kalian semua udah pada mahir dengan diagram batang. Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul buku atau teks bacaan yang sudah kita pelajari hari ini. Seperti hari ini, kita bersama sudah membaca buku berjudul Aku Orang Utan. Karena bacaan ini, Vivi dan teman-teman semua jadi sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan kelestarian alam yang bisa dimulai dari diri kita. Teman-teman, ini dia daftar yang sudah kita pelajari hari ini. Sudah ada teman-teman di sini. Oh iya, perjumpaan kita hari ini selesai deh. Tapi aku senang deh Kak, karena banyak dapat ilmu baru hari ini. Oh iya dong, pokoknya jangan pernah bosan untuk belajar dan mencari ilmu baru. Dan ingat, selalu jaga kesehatan kamu dan keluarga kamu. Serta menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dah. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.